sebanyak 33 orang. 9 penumpang meninggal dunia dan 24 penumpang lainnya mengalami luka, baik luka berat maupun luka ringan. Dari 24 penumpang yang luka, update terkini 13 diantaranya, sekali lagi 13 diantaranya alhamdulillah sudah boleh dinyatakan kembali, meninggalkan rumah sakit dan kembali ke rumah. Dan dijemput bola oleh teman-teman penyidik dari Satuan Lalu Lintas Polres Serang untuk bisa dimintai keterangan.